Gak aneh sih. No 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 no. Don't kill me. Hampir saja mah bro. Contact with enemy. Ini ocet 2.0. No. Don't kill me, bro. Nice. Nice mah bro ya. Menurut kalian gimana mah bro? Enak kan? You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, ma bro ya. Jadi kali ini Oce ma bro ya. Oce mau stok ke kalian nih, ma bro ya. Kalau Oce ganti settingan layout nih, ma bro ya. Settingan controller Oce beda lagi nih, ma bro. Dan kali ini Oce bisa lebih gampang untuk belut-belut ya, ma bro ya. Karena ini settingannya Oce ubah ya. Oke. Jadi kalian mau tahu gimana layoutnya ini Oce kasih tau langsung nih, ma bro ya. Jadi sebelumnya tuh ya, Oce tombol jongkok, tombol lompat, tombol prone itu di kanan bawah sekalian nge-aim gitu ya. Nah sekarang ini Oce pindah-pindahin sama bro ya. Pokoknya Oce harus main semua jari. Oce dari dulu 4 jari, cuman sebelah bawahnya tuh jempol bawah kanan tuh keramaian gitu ya. Jadi kayaknya Oce harus pindahin nih, kayak prone-nya, jongkoknya. Nah ini Oce udah pindahin sama bro ya, seperti yang kalian lihat. BTW scope-nya yang Oce pakai kan manual ya. Nah scope-nya ini kalau kalian yang nggak tahu ini ada di pojok kanan atas ya, di tempat facecam Oce sekarang nih. Mungkin di editnya facecam-nya di sebelah kanan atas ya. Iya, yeah, nah itu tempat scope-nya. Nah ini prone yang sebelumnya tadi di bawah kanan, paling bawah, pojok kanan bawah, dia Oce pindahin sebelah scope, di sebelah scope ya ma bro ya. Oke, jadi lebih main ke telunjuk nih sekarang nih ya. Terus tombol slide-nya buat jongkok itu di pojok kiri atas nih, kalian lihat, bisa lihat sendiri ya, di sebelah tembakan ma bro ya. Dan lompatnya Oce biarin di situ, tetap di pojok kanan bawah ya. Jadi jempol Oce nanti cuma fokus untuk nge-aim ya ma bro ya, karena nge-aim itu penting banget ya. Sebelumnya Oce slide nge-aim, nah benar-benar jempolnya itu kayak capek gitu ya. Mungkin kayaknya jempolnya harus fokus untuk nge-aim aja ma bro ya, jadi biar lebih enak gitu. Oke. Nih kalian lihat sendiri nih ma bro ya. Dan lainnya sama aja nih ma bro ya. Paling ini sih apa, map nih. Map yang Oce pindahin. Terus tempat chatting di in-game Oce pindahin juga dikit ya ma bro. Udah gitu-gitu aja sih. Oke. Okay? Pokoknya yang lebih signifikan tuh ya, ya tombol jongkok prone-nya Oce pindahin gitu. Itu penting banget sih. Jadi semua jari bakalan lebih sering ini ya, berkontribusi. Ini bagaikan yang sebelum-sebelumnya tuh yang berkontribusi tuh jempolnya doang. Sekarang tuh yang lebih capek tuh telunjuk sekarang mah bro ya. Jadi butuh olahraga nih. Nah kalau kalian mau lihat basic Oce nih, mungkin kalian lupa ini. Oce kayaknya nggak ada yang Oce ganti deh kalau di basic. Kayaknya sih nggak ada, tapi kalian kalau mau lihat nih silakan aja nih ma bro ya. Oke, jadi Oce scroll ke bawah, kalian tinggal screenshot atau gimana, atau pause terus kalian ganti ke settingan kalian ya ma bro ya. Mungkin kalau kalian yang settingannya ngikutin Oce ya, kalian yang nggak harus juga untuk ngikutin, tapi nggak ada salahnya untuk ngikutin ya, nggak apa-apa kok ma bro. Settingan ini benar settingan untuk apa ya, supaya bisa lebih belut gitu kan. Karena sebelumnya Oce tuh bener-bener apa ya, jarang banget belut sumpah. Iya yeah, rada apa ya, pusing juga gitu ya. Oce harus nge-slide, lompat, jongkok gitu ya. Dibarengan sama aim ya, Oce lagi nembak kan bingung. Oke. Terus sensitivitas nih kalian kalau mau nih ma bro ya, ini nih kalian tinggal pause atau screenshot aja tuh ya. Oce scroll ke bawah langsung nih ma bro. Oke. Kalian cek aja nih ma bro. Terus apa lagi ya, mungkin settingan yang lain kali ya. Nih kan udah lihat nih sensitivitas bear mode, kalian mau lihat settingannya kayak gimana nih, kalian lihat aja nih tuh. Oke. Bear mode kemarin banyak yang nanyain bear mode ya, battle royale. Oce kadang-kadang main battle royale juga ya ma bro kalau lagi gabut. Terus controller ini apa nih settingannya, kalian bisa lihat deh semuanya nih. Oke, Oce kasih tahu ulang lagi nih, padahal Oce sebelumnya udah bikin sih videonya, soalnya masih ada aja gitu ya nanya-nanya ya. Oce pushing dah buru mau kepoinnya ya. Oke, pushing. Oke. Dan oke ma bro ya, jadi kita langsung aja nih coba settingan baru kita. Oke. Kita ke ranked match ma bro, kita tes. Kita mainnya domination aja lah. Oke. Main domi, main domi, main domi. Main apa nih kira-kira, main perkecil apa pergede ya? Maksudnya skor kecil apa skor gede?
Oke, skor strike kecil tapi nyampur lah ya. Oke, kita langsung gaskan aja Mabro. Oke, let's go. Oke, Mabro Yocho udah di dalam game nih Mabro ya. Dan Oce dapetnya map stand off domination. Oke, kita lihat nih Mabro Yocho. Coba nih layout Oce nih Mabro ya. Apakah layout ini enak ya? Ya, masih perlu adaptasi sih karena ini baru buat diganti Mabro ya. Ampun, pencet nih. Jadi kita langsung coba aja nih Mabro. We're capturing C. We capture Charlie. Enemy in sight. Oh, saya lebih suka settingan gini. Harusnya dari dulu kalau udah enggak nyaman ya kan, ganti aja lah gitu ya. Changing mag. Cover me. Mati kalian. Oh no. I'm hurt. Aduh, maaf bro. Itu di mana tadi ya? Kok enggak lihat loh. Sumpah aneh banget. Enggak aneh sih. No 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 no! Don't kill me! Hampir saja mah bro. Oh shiii. Ya pokoknya Oce kayak lebih enak aja deh kalau pakai settingan ini mah bro. Kayak lebih lincah dikit lah. Oke. Karena kalau dulu itu benar-benar numpuk di jempol kanan semua. Oke, nice. Eh, mau ambil senjata ini loh. I'm down. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. Lo, Shock RC kok kesana mah bro? Reloading. Muter jauh amat ya. Gak apa-apa sih, yaudah. Oke lah, kalau begitu. Enemy contact. Friendly Shock RC has been destroyed. Loh, gimana musuhnya? Nice. Sabar dulu mah bro. Masuk situ. Sama saja bunuh diri. Changing mag. Cover me. I got shot. Ah, dua orang di sana mah bro ya. Cuma langsung ulti aja deh. Ini nafasnya ada enggak nih? Mungkin ada nafasnya nih. Wow, oke. Okay. Oke, di mana? Kosong. Oke, okay, mantap, Ma Bro. Contact with enemy. Nice, Ma Bro. Yes. Dia lagi. Dia doang yang hoki bunuh Oce, Ma Bro ya. Asem. Oke. Okay. Ayo Oce, tingkatkan kemampuan Oce. Sumpah, Oce kalau udah gini langsung auto belajar lah. I'm down. Need backup. Let's go. Tuti ratu. Jadi Oce mau belajar goyang-goyang dulu aja mah bro ya. Enemy contact. Nice, mah bro. Goyang-goyang. Di sini ada step tadi. Apa Oce? Salah denger. Weh, keambil B-nya mah bro ya. Asem. Bisa oke lah. Oh, harusnya kayak gitu aja nge-slide dulu ya mah bro ya. Oke, okay, nice. Mana nih? We tied for the lead. We're capturing Bravo. Nice. Oke, enggak apa-apa mah bro ya. Ya, lumayan lah ya daripada sebelumnya. Sebelumnya tuh aja jarang banget kayak nge-slide, nge-pron gitu mah bro. Kalau sekarang kan lebih bervariasi gitu kan. Lebih berani mau ngapa-ngapain. Pinganku. Heads up. Enemy UAV spotted. Enemy has C. Captured Alpha. Targets in sight. Enemy Shock RC is coming. Yes. Sumpah tadi lagi benerin mikrofon mah bro ya. Maafkan gitu ya. Nggak mati dong. Wes, dia mau ini mah bro ya. Hati-hati kalian. Oke. Okay. Ini Oce 2.0. No.
Don't kill me, bro. Nice. Nice ya, bro ya. Menurut kalian gimana, ma bro? Enak kan? Friendly Shock RC has been destroyed. UAV online. Aja sih merasa lebih enak ini. Kalian pasti juga melihatnya seperti itu. What the heck? Matinya sama mau. Asem sih tapi tetap aja lah. Multi ya. Vito inbound. Lo. Enggak like ma bro. Nice ma bro. Sini pasti ada orang. Enemy contact. Hello, Shock RC. Cover me, reloading. Friendly airstrike incoming. Hey. Malah salah pencet gitu ya, Mauro ya. Pencet cuma sebenarnya ya mau nunjukin gameplaynya aja gitu ya. Ini aja juga belum lancar banget ma bro, seriusan. Masih belum lancar banget tapi ya, oke, so far so good. Lebih berani gerak karena ya pencetannya jadi gimana ya? Kebagi di semua jari gitu loh ma bro ya. Kalau sebelumnya tuh benar-benar full jempol ya kan, full jempol. Ini juga masih tahap perkembangan, oke? Jadi mungkin aja nanti di next game, next konten kalian lihatnya bisa lebih grow lagi, Ocha, oke? Karena semenjak kalah turnamen kemarin, Ocha tuh kayak jadi evaluasi diri sendiri gitu. Ini gue kurangnya apa sih? Dan ternyata Ocha, aduh, sadar kayak kurang belut, terus Ocha kayak mental turnamennya kurang dikit lah, ya kan? Tapi tetap pas offline kemarin aja teriak-teriak gitu, itu naikin mental aja. Teriak-teriak bukan berarti kayak kita teriakin tim musuh kita musuhan gitu, enggak. Itu emang begitu kalau turnamen sih, kalau diajarinnya begitu dari dulu, dari OCSD gitu ya, sama kakak OC zaman-zaman PB. Itu benar-benar kalau offline teriak-teriakan depan orang, depan musuh. Turnamen begitu ma bro, oke. Jadi kayak gitu aja nih ma bro ya. Nih kalau kalian mau lihat lagi settingannya, kalian boleh nih ma bro ya, cek aja nih. Ini dia layoutnya ya ma bro ya. Pokoknya yang wajib pindahin itu tombol prone sama tombol jongkok buat nge-slide ya ma bro ya. Pokoknya gitu ma bro ya. Oke ma bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga, oke ma bro. And yep, see you ma bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.